Oke teman-teman, kembali lagi bersamaku di channel Miau Hobi. Kali ini kita bakal main game kita lagi Gears Mobile seperti biasa di sini ya. Oke teman-teman. Oke, di sini aku bakal langsung aja upgradein Chaser si Eropa ke Chaser 20 ya teman-teman. Oke, kita coba lihat aja kalau dia tuh Chaser 20 segila apa ya damage ya. Aku penasaran banget. Banyak orang tuh ngomenin aku bagaiin langit dan bumi ya. Oke, kita buktiin sendiri aja di sini ya teman-teman. Oke. Nah, soalnya kita masuk ke inventory kita langsung di sini. Oke. Ini aku bakal open point, aku bakal 2 radian shiny ya di sini ya teman-teman, karena apa tuh? Aku itu nggak ada dupenya lagi ya. Dupenya itu susah banget deh dapat ya. Oke, kita langsung aja ya open pointnya di sini. Oke, di sini kita ada open point ya teman-teman. Nah, kita langsung aja trade chaser-nya ya. Trade build aku kayak gini ya teman-teman. Oke. Bingung juga sih aku sebenarnya trade-nya ini betul apa salah. Nanti kalian coba komen aja ya di bawah ya teman-teman. Oke. Tapi sih aku lebih sukanya kayak gini sih ya. Oke, kita langsung aja di sini. Di sini ya nanti aku bakal langsung masuk ke Mercury akarnya ya. Oke. Ya teman-teman, di sini aku tadi udah coba lihat kartu Merkuria aku ya, nggak ada yang 310 ya atau 335. Terpaksa deh aku pak ambilan 270. Di sini kalian coba lihat ya, udah nggak ada lagi ya kartu Merkuria apa tuh Merkuria kart aku ya. Oke, kita langsung aja ya lawan Merkurian 270 aja, lihat mampu apa enggak ya. Kemarin itu nggak mampu ya yang masih CL open ya teman-teman. Oke, kita coba aja langsung di sini, langsung aja ya. Ulti aja deh ya si Ami biar cepat ya. Oke teman-teman. Oke, di sini kita coba aja ya, langsung lihat ya gimana ya buat damage-nya itu. Oke, kita coba lihat aja statistiknya. Wow, memang gila banget sih ya di sini ya teman-teman. Aku lihatnya buat dari basic attack-nya aja itu bisa 23 jutaan ya. Terus buat efek apa nih infect Nova-nya itu bisa itu ya 52 jutaan buat skill satunya. Terus buat skill 2-nya apa tuh Talos Heal itu dia tuh reduce rate bagus banget ya di sini ya. Terus buat upgrade hunting time-nya itu pasifnya oke banget sih ya. Apalagi buat chaser-nya semenjak di-upgrade-kan itu ini tuh gila banget ini sih ya. Udah setara kayak Nelia sih dia ya damage-nya ini ya. Saingan Nelia deh kalau bisa di ngomongin deh ya. Oke.
Oke teman-teman, di sini aku nanti bakalan liatin kalian itu ya lawan Mercuria 335. Di sini kan ada yang bekas guild tim aku ya. Ini aja level 140 yang cross saja dia cuma nyicip doang ya, oke. Kita coba aja di sini ya, oke. Kita coba bawa siapa ya? Si Vegas aja kali ya. Coba kita bandingin sama si Vegas dia gimana, oke. Oke, buat setting customnya aku coba dulu ya, lihat ya. Oke, udah betul ya. Skill 2-nya 0 jangan diaktifkan ya, teman-teman. Karena ngerusak start itu ya Mercuria ya. Oke, kita langsung aja ya. Udah penasaran dah, dia ini kalau buat di sini mampu apa enggak ya kira-kira ya. Oke, kita coba aja ya. Kita coba aja ya. Oke, di sini kita coba bandingin damage dia tuh sama si Eropa gimana ya si Vegas ya. Oke, kita coba lihat. Oke, signifikan buat di sini buat si Eropa sekarang lebih unggul ya daripada si Vegas ya, teman-teman. Buat di Mercuria nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena areanya lebih gede ya buat chasernya itu ya. Oke, banget sih ini ya, mantep ya. Terus buat Vegas ini oke aja, asalkan dia ini dikombinasi sama Ami ya teman-teman, karena ultimate si Ami itu berguna ya buat skill saat apa tuh skill 2-nya si ini ya, si Vegas, biar dia bisa nge-spam ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini aku bakalan coba itu ya masuk ke WB, kita coba main dia di PES 2 ya teman-teman sama tim kita yang lain. Oke, oke teman-teman, di sini aku udah masuk ke WB-nya, kita coba lihat ya. Oke, di sini aku bakal edit ini ya set tim aku dulu. Oke, aku bakal langsung aja di sini buat si Eropa aku gini ya teman-teman. Aku masih pakai set warna hijau karena itu set warna oranye aku tuh nggak ada resource apa tuh, nggak ada batu enhance lagi ya buat cari apa tuh apa ya, mau cari apa true damage chance lagi ya teman-teman. Lagi pula game aku sekarang lagi sekarat banget ya buat set oranye, aku skip aja dulu buat set warna oranye. Set warna hijau juga oke sih sebenarnya ya buat si Eropa. Terus buat upgrade-annya gini ya, buat super weapon-nya sama ininya oke. Buat ininya aku ambil buat gift kepada hero mage. Oke, terus buat upgrade-an skill-nya gini ya, aku ambil skill 2 sama pasifnya ya. Oke, terus buat chasernya itu aku trade-nya gini ya. Mungkin buat trade chaser aku kalau salah kalian coba aja ya komen di bawah ya teman-teman. Oke. Terus buat hero aku yang Vegas gini ya. Vegas aku masih gini aja. Oke, buat weapon-nya gini. Oke, give kepada hero ini buat skill upgrade-annya skill 1 sama pasif ya. Oke, gitu aja teman-teman. Terus buat chasernya itu gini ya threadnya ya buat si Vegas. Oke, mungkin kalau kalian mau ikutin juga boleh ya teman-teman. Terus buat si Ami gini. Buat ininya aku ambil
skill special cooldown direction ya teman-teman, karena ini berguna banget ya, karena biar cepat gitu ya teman-teman. Aku rasa itu rata-rata top global sekarang itu pakai set apa nih magic enhance yang merah itu skill special ya cooldown direction. Emang terbukti sih ya, emang lebih cepat sih ya daripada skill cooldown direction buat ininya. Oke, terus buat ininya masih gini aja. Buat upgradean skillnya aku ambil skill 1 sama pasif aja ya buat si ininya. Buat chasernya itu masih aku ambil POB sama ini invisible hand sama in plus ya. Buat sisanya nih bakal upgradein chasernya deh gitu ya. Oke, buat si IO, oke gini ya, full attack speed. Kalau bisa si IO sekarang nih pakai set warna oranye ya teman-teman, karena oranye itu bagus banget ya buat si IO. Damage-nya tuh lebih terasa ya. Aku udah pernah coba sih sebenarnya, tapi buat akun yang ini aku skip dulu deh karena belum ada material teman-teman. Oke, terus buat pedangnya itu gini, buat chasernya gini ya upgrade-annya. Oke, buat kalian yang mau ikutin boleh ya teman-teman, gitu aja. Oke, kita atur set timnya dulu. Buat set timnya kayak gini ya. Oke, kalian lihat ya. Oke, gini aja ya. Oke, gitu aja teman-teman. Oke, kita langsung aja masuk ke gameplaynya aja ya di sini ya. Oke teman-teman, di sini kita udah masuk ke gameplaynya ya. Oke, kita langsung aja ya turun ke bawah ya di sini ya. Oke, langsung aja kita aktifin chasernya. Oke, langsung aja kita turun aja di sini ya. Oke, kita ultimate aja. これはどうだ?
Oke, teman-teman, di sini damage aku nembus 100 jutaan ya buat semenjak si Eropa ini CL20. Ya, signifikan banget sih ya di sini ya, teman-teman. Oke. Di sini kita coba aja lihat damage-nya gimana ya versi Eropa ya, oke. Nah, di sini Eropa sekarang mimpin ya, teman-teman, semenjak dia udah Chaser 20. Sebelumnya itu kan si Vegas ya yang damage-nya lebih gede ya, teman-teman. Yang sebelumnya itu aku coba ya buat di Chaser Open, oke. Kita coba aja lihat di sini. Pedes banget sih buat chasernya, buat chasernya, buat basic attack-nya oke ya. Oke banget basic attack-nya, buat Nova Impact skill satunya itu bagus banget sih ya di sini. Buat pasifnya juga oke banget ya si Eropa. Buat si Ami kita coba lihat, masih fine-fine aja oke-nya. Buat si IO oke, masih seimbang deh ya di sini. Terus buat si Vegas-nya ya nggak ada perbedaan sih ya, gitu aja teman-teman. Nembus 100 jutaan lumayan juga sih teman-teman di sini ya. Ya teman-teman, mungkin video kita sampai di sini terlebih dahulu, bahwa kita tadi itu ya ngelihatin di Eropa Chaser 20 itu damage gimana bang, bagus apa enggak. Di sini aku menilainya oke banget ya si Eropa, udah sebanding banget sama Nelia, apalagi dia nih serba bisa ya teman-teman, lebih bisa bawain ke PvP, PvP dev bagus juga ya di sini ya, bawain ke dungeon udah tebel juga dia ya, ada Talos sialnya tuh bagus banget ya teman-teman, aku jujur deh ya buat si Eropa ini. Terus buat bawa di dual raid itu aku belum coba ya di sini ya teman-teman, karena dari tadi aku nungguin nggak ada pendapat ya teman-teman ya, teman mainnya ya tadi ya teman-teman. Di global ini agak-agak sepi gitu ya teman-teman, daripada di Asia sebenarnya, aku jujur ya di sini. Oke. Okay. Tapi oke okay lah ya versi Eropa, aku kasih nilai 95 deh ya versi Eropa. GG banget sih ini ya, aku suka banget di sini. Udah sebanding banget sama Nelia, damage-nya bagus banget di sini, padahal dia tuh hero-nya itu Asaul loh teman-teman. Jarang loh ada Asaul damage gede gitu. Ya mungkin gitu aja kali ya teman-teman. Oke, salam aku dari Miao Obi.